Huh? Loh. Hi. Apa dah apa nembelin itu jok mengrenotan gaji? Huh? Halo Anang. Hai juga Asanti. Eh, Blin ini tapi selebritis kan? Huh? Nyai ini lebay. Apa beli? Tadi mengrenotan gati. Biu. Mar meli itu di dagangannya ngabu mobil tuh teh. Beli subang lah biu. Adi ben li biu. Jangan coba tinggalin. Nih. Huh? Hmm? Ini dogenan beli? Oh, itu dogen. Abah biut wah aja sering abah bas sekat kilo. Huh? Eh, adi dar nyai biut nih. Yang ngalan gati nyai nyaplok. Menenken beli biut lamun sing dar. Tong, sajan gati nyai. Iyo lah karangan tumpak tuh. Kadang baru duka siap bulannya tumpak. Dan tumpaknya nih. Huh? Eh, mau kakul. Ini duka sini tumpak wayang tuh. Jadi tumpak landep. Sing nawang apa gatinya ya? Oh, tumpak ini mantan motor ya mobil tuh beli. Meragis ngelah montok. Apa bantenin? Huh? Ya diastin ragis ngelah motor, ngelah mobil. Kangkon perabot raga bantenin. Cardio, arit, belakas, dan lain-lain. Tumpak landep tuh anak mantenin benda-benda logam. Kita bersyukur bahwa dengan adanya benda-benda tersebut cara motor, cara mobil, tiu, belakas, arit, tambah. Kita dipermudah kegiatan kita sehari-hari. Raga nih gelang, tiu, belakas, arit, tambah. Kangguan tugin mantenin. Oke, itu beli. Oh, ada nengin tumpak landep. Landep tuh artinya tajam. Yang cara maluan, aneh banteninnya. Benda-benda pusaka, cara keris, tombak. Pokoknya aneh tajam-tajam. Men keris belinya kanan podol. Bantenin sih. Aneh kata-kata sangih keris sih. Pang tajaman bedik. Keris belinya tuh nak mulu podol uli mari lekat. Huh? Pangkuda kesangit dilah podol. Li, tumpak tu jatuhnya di hari Sabtu gen beli om. Kapa-kapa hari Senin apa? Nyai dasar lengah. Tahu nyai apa artinya tumpak? Namang lah beli. Ya pindah kan man kuliah. Huh? Menapa artinya tumpak tu? Yang sing beli secara etimologi tu, tumpak tu terdiri dari dua kata tumajak pe. Huh? Tompek. Tumpak. Adi tompek orangnya ini. Tompek tuh bepasi. Tinggal emang lu beli. Tumpak tuh terdiri dari dua kata. Tum aja ke. Tum tuh artinya. Apa artinya tum? Tum. Tum siap, tum celeng. Yang pek tuh artinya. Apa artinya pek tuh beli ah? Huh? Barangnya ini ngawa gati nyai tumpak tuh artinya kene pasing nyai salah ngerti ya. Tumpak secara filosofi berasal dari dua suku kata yaitu tu dan empe. Tu artinya bertemu, empe artinya akhir. Oh, berarti tumpak tuh artinya pertemuan terakhir beli. Oh, sing cerai beli. Sing cerai nyai ada dogen. Maksudnya pertemuan terakhir tuh pertemuan antara Pancaware jak Sabtuware ane paling duri, ane paling akhir. Yen Pancaware ane paling akhir apa? Redite, Sume, Anggare, Bude, Waraspati, Sukre. Sanisare. Betul, ane terakhir Sanisare. Duwek teh nyai. Yen Pancaware Umanis, Paing, Pon, Wage. Raon. Huh? Adi raon. Kliwon. Kenanya ini di makanan ini, Den. Jadi tempat tu artinya pertemuan antara Sabtuware dan Pancaware, ini paling akhir, yaitu Sanisare Kliwon.
Ya Nyai, singgungku coba alih di kalenderi. Yang dumpak tuh pasti jatuhnya sana-sana kliwon. Yang subuh sana-sana kliwon pasti dumpak. Terserah dumpak apa, dumpak kandang, dumpak wayang, dumpak kuningan, dumpak landep. Itu. Ih, sekat ya beli ini nih. Sok tahu gen. Mau boyo gati Nyai Oren. Itu subuh Nyai, otaknya ini subuh expired. Otak yangnya orang gak expired. Koncereng, ada itah gati Nyai Narbiu. Sebuah orang biu lah karangkan tumpak. Aduh, sajan gati leman itu. Bimba awakin di biu nih.